tetap setia di sepanjang sejarah manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan kuatan tangannya. Damai sejahteralah menyertai saudara-saudara. Roh Tuhan ada pada guru, oleh sebab ia telah mengurapnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah firman Tuhan. Yang ada di depan kita ini, untuk seluruh kesadaran diri akan menjadi pelayan. Dengan kelemahan, keterbatasan, tapi juga ada berbagai kasih karunia Tuhan yang memperkenan memakai dia sebagai alat. Dan kita bersyukur proses-proses dalam kaitan dengan administrasi terkait dengan SK-nya untuk ia dilantik, ditabiskan secara resmi sebagai pelayan periode 2020-2025. Sebagai pelayan, sesungguhnya kita telah diberikan tanggung jawab. Penebus satu-satunya itu Yesus dalam karya agungnya di kayu salib. Tetapi panggilan-panggilan untuk menebus kenyataan hidup bersama kita, untuk saling menghidupkan itu, jadi bagian yang Tuhan Allah percayakan bagi kita secara bersama. Panggilan untuk menata layani tanggung jawab itu. Satu saudara yang sebagai ketua sesuai dengan SKP Sidori tadi, namanya telah dibacakan kepada jemaat, dan ternyata ada keberatan dari jemaat baik mengenai hidup maupun pengajarannya. Untuk itu, dengarkanlah sekarang beberapa hal tentang jemaatan penatuan. Jemaat setelah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus adalah kenyataan tindakan alam dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Karena itu adalah wajar bahwa pelayanan firman harus memelihara persekutuan jemaat yang kudus dan memberitakan kabar baik setiap waktu kepada setiap orang jemaat. Di dalam kita juga tertulis bagaimana syarat yang layak bagi seorang penatua. Karena itu mereka harus hidup kudus dan memelihara kekudusan tubuh serta seluruh tugas pelayanan mereka. Rumah tangga mereka pun harus menjadi rumah tangga yang kudus, agar melaluinya jemaat beroleh pengajaran yang benar. Mereka harus kedapatan cakap mengurus jemaat dan rajin mengunjungi jemaat dan memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang mulia. Dengan begitu mereka akan dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian juga tanpa dalam gereja kita sesuai tata gereja Kristus menurut bahwa penatua dan diakin sama-sama para pelayan khusus bersama pendeta penginjil yang bersama-sama menerima berkat penumpangan tangan. Karena itu mereka semua bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan dalam jemaat. Karena itu, saudara penatua bertugas untuk membantu gembala dalam memimpin dan membina jemaat serta turut memelihara ketertiban jemaat. Memberitakan Injil selalu kabar baik dari Allah kepada semua dan turut bertanggung jawab atas pelayanan firman dan sakramen. Di dalam kenyataannya pelayanan kita saudara akan lebih banyak dan luas daripada apa yang disebut tadi atas. Karena itu saudara dinas
Hendaklah sekali lagi dan setiap menaikkan tugas panggilan bersama dengan pelayan rumah. Peganglah rahasia kekuatan. Jadilah penganjur-penganjur yang baik kepada setiap umat dalam perkataan dan hidupmu tiap hari. Baiklah, sekarang saya mengundang saudara yang berdiri agar di hadapan Allah dan jemaatnya saudara menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas dengan bicara beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara dan menjadikan saudara penganggur dalam jemaat kita? Kedua, apakah saudara berjanji untuk melaksanakan tugas sebagai penganggur dengan teguh, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus, kepala gereja dan teguh kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara pada kita sebagai satu-satunya kita yang menyaksikan perbuatan Tuhan dalam masyarakat? Keempat, apakah saudara bersedia menjadi pelatuan dalam semua kutem yang berada dalam ikatan rekomendasi dengan kriteria di segala tempat dan sepanjang masyarakat ini? Apakah jawaban sebagai pilihan dominan mulai berdiriwa? Ya, saya mengambil dan bersedia. Thank you.
Jangan.